Ya, selamat sore Onti. Tadi pelapor dari Mbak Imong sendiri sudah diperiksa kabarnya Onti. Ya, betul, hari ini sudah memeriksa kembali ya pelapor yang dilakukan oleh Pak Imong ya, kemudian sudah melapor ke sini atas nama PP. Apa aja, berapa pertanyaan tadi yang dia juga? Pertanyaan ada 19 pertanyaan, kemudian sudah dijawab oleh saudara PP. Bukti-bukti yang dibawa oleh pelapor sendiri apa aja tadi? Video, kemudian konten yang isinya sama dengan yang laporan-laporan yang kemarin. Ini kan sebelumnya berada di Polda Metro Jaya laporan ini. Apa sih, kenapa sih dilimpahkan ke Polres? Ya, betul. Jadi kita sudah menerima limpahan laporan polisi dari Polda Metro, kemudian kita sudah terima, kemudian diproses. Lanjut, tadi sudah kita periksa pelapor ya. Jadi saksi pelapor sudah kita periksa, kemudian dengan 19 pertanyaan. Kemudian besok dijadwalkan hari dan tanggal oleh penyidik untuk memeriksa anggota kita yang di kepolisian, sebagaimana rekan-rekan tahu di Polsek Kebayoran Lama. Nanti sendiri tadi dari pihak pelapor mengatakan pasalnya berbeda, apakah benar? Pasalnya yang disangkakan yaitu 220 KUHP kemudian Undang-Undang ITE. Ancamannya? Ancamannya sama ya, jadi 1 tahun 4 bulan, kemudian yang Undang-Undang ITE 12 tahun. Berarti jungto nih ya? Betul, sama. Nanti sejauh ini ada rencana untuk pemanggilan kembali atau dari pihak karyawan dari Pak Imbo? Ya, nah, kalau memang kita perlukan keterangan itu pasti kita meminta keterangan kembali. Gitu. Sudah diagendakan nantinya? Yang jelas untuk pemanggilan sudah diagendakan, terutama untuk saksi-saksi yang melihat dan mendengar kejadian yang sudah dilaporkan. Nanti sejauh ini kemarin sudah ada pemeriksaan dari karyawan ya? Apakah karyawan dari Baimu juga akan dipanggil kembali yang lainnya? Yang jelas jika memang penyidik merasa kurang dengan laporan yang dilaporkan, pasti kita meminta kembali untuk keterangan yang untuk memperjelas atau melengkapi kasus yang ada. Onti, ini kan udah sebulan nih laporan, prosesnya udah sejauh mana nih? Ya, untuk sementara ini ya penyidik sudah mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Kemudian itu adalah wewenang penyidik. Oke, Onti, ini kan ada dua dari sahabat polisi dengan pelaporan tadi itu. Nah, yang duluan ini sudah ada gelar perkaranya atau seperti apa? Sudah gelar perkara. Hasilnya jadi juga. Sudah gelar perkara, sudah kembali ya. Yang jelas penyidik yang punya wewenang itu. Untuk dari kalangan